Terima kasih karena sudah menonton YouTube channel Sumbaisia. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, untuk video kali ini saya akan menunjukkan kepada kamu bagaimana membuat binolotian ataupun dalam bahasa Melayu jeruk ikan. Oke, bahan yang pertama adalah ikan. Hari ini saya akan guna ikan sungai yang telah dipancing oleh kakak saya dan nenek saya. Step yang pertama adalah potong ikan dengan size yang kecil, seperti yang dilakukan oleh kakak saya. Untuk pengetahuan kamu, ini adalah mama si Elis. Step yang seterusnya adalah kita mesti mempunyai nasi yang sejuk, bukan panas. Kalau panas, berkemungkinan kita punya jeruk ikan itu akan rusak. Untuk membuat binolotian, sudah siap? Garam, halia, pangi, dan ikan sungai. Tempat menyimpan binolotian itu harus ada balang, ya kan? Yang ada penutup rapat. Seterusnya, bahan-bahan seperti pangi, halia, dan ikan akan ditumbuk di lesung. Selepas semua bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi hancur, masukkan nasi dan tumbuk sekali lagi sehingga sebati, agar nasi dan ikan serta bahan-bahan yang lain akan bercampur aduk. Step yang terakhir adalah masukkan garam dan tumbuk sekali lagi sehingga sebati, dan masukkan ke dalam balang dan tutup rapat. Pirota dao, ilun negi kanan. Dua minggu. Oke, ini binolotian nih. 2 minggu baru boleh makan lah guys. Lagang undi. Saya punya kakak akan jual nih. Jadi tunggu 2 minggu lah. Enggak payah nanti yo. Pipit. Coba main pada kanu.